Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rezeki Rifki Sale. Nah, kali ini Rezeki Rifki Sale bareng KNCI, Komunitas Niaga Seluler Indonesia, sedang mengadakan acara gathering outlet se-Bandung Raya ya, alias Goban ya, gathering outlet Bandung Raya. Nah, ini proses pembagian kaos dan pendaftarannya ya, di mana nanti acara akan diadakan di Kampung Batu Malakasari Bale Endah Bandung ya. Ini kita lagi menunggu rekan-rekan yang lainnya dan terlihat sudah nampak dua bis pariwisata ya yang nantinya akan membawa rombongan komunitas Poba ini yang tergabung dalam komunitas KNC ya. Nah, ini suasana di bisnya ya, di mana bis pariwisatanya, kalian bisa melihat situasinya masih lengang, belum ramai ya, karena ini masih jam 7 pagi ya, karena acaranya juga dimulainya nanti jam 9 pagi di Kampung Batu Malakasari ya. Nantinya kita akan berkumpul di satu titik di Malakasari alias di Kampung Batu bersama-sama dengan para outlet lainnya ya, dimana kita akan berkumpul para rombongan outlet-outlet dari seluruh Bandung Raya. Nah, perjalanan sudah diberangkatkan pada pukul kurang lebihnya 9 pagi ya, dan yang di depan sana itu bis rombongan yang pertama, dan saya kebetulan berada di bis rombongan yang kedua ya. Kalian bisa melihat sendiri situasi kondisi jalan di mana kita sedang menuju Kampung Batu Malakasari Bale Endah ya, di mana nantinya acaranya akan berlangsung. Selain itu juga diadakan juga door prize dan hadiah utamanya yaitu dua buah sepeda motor Yamaha ya. Nah, di Kota Baru sendiri lihat banyak anak-anak SMK yang lagi melakukan gathering juga ya ternyata ya. Nah, ini kita sudah sampai Kota Baru dan akan memasuki gerbang tol Padalarang ya. Nantinya kita akan keluar ke pintu tol Buah Batu ya, dan dari situ nanti kita bisa langsung menuju ke TKP di mana di situ terkumpul satu titik bareng KNCI, Komunitas Niaga Seluler Indonesia, dan juga pobanya ya, paguyuban outlet Bandung Barat ya. Nah, kita baru memasuki gerbang tol Padalarang ya. Kalian nantinya bisa mengikuti perjalanan ini hingga akhir nanti ya, dimana di satu titik berkumpulnya acara Goban ini yang disponsori oleh berbagai macam sponsor seperti Telkomsel, Oase, dan juga sponsor lainnya ya, dan banyak juga komunitas-komunitas lainnya di bawah naungan KNCI yaitu perkumpulan komunitas-komunitas para outlet ya, di mana outlet-outlet itu nantinya akan berbagi wawasan, keluh kesah, dan juga strategi dalam berdagang ya, yang di sponsor oleh Telkomsel Goban.
bekerja sama dengan para sponsor-sponsor lainnya yang sudah mensupport acara Goban ini, Gathering Outlet Bandung Raya ini. Tentunya kami juga menginformasikan buat kalian tentunya yang ingin memulai bisnis usaha pulsanya, nantinya kalian bisa ikut turut serta bergabung dalam forum rumah KNCI ya, dimana nantinya kita akan mendapatkan bimbingan, pembelajaran serta kemandirian untuk membangun ekonomi negara Indonesia ini ya, negara tercinta. Nah, kita masih menuju Kampung Batu dan masih berada di Tol Padalarang ya. Kalian bisa menyaksikan sini supirnya juga sangat ramah dan enak membawa mobilnya meskipun berkecepatan penuh, namun kita tetap tenang, nyaman ya, seperti itu. Dan situasi di tol sendiri ternyata cukup lengang ya, sehingga kita lancar-lancar saja perjalanannya dalam menuju Kampung Batu Balai Endah ya. Nah, kita sebentar lagi akan memasuki pintu keluar Buah Batu ya, kalau tidak salah ya. Nah, kalian bisa melihat, bagi yang sering melihat atau yang sering lihat bisa sudah paham situasi gerbang tol Buah Batu ini ya. Di perjalanan kita sudah memasuki gerbang pintu masuk Taman Wisata Kampung Batu di Malakasari, Balai Endah, Bandung ini. Dan bis rombongan yang pertama sudah berada di depan. Dan di belakang kita ini adalah para big boss, big boss yang turut serta support dalam kelancaran Gathering Outlet Bandung Raya ini ya. Lihat, ada beberapa mobil pribadi di belakang bis nomor 1 itu ya, yang di depan. Nah, kita sudah memasuki pintu utama Taman Wisata Kampung Batu di mana acara Goban berlangsung ya. Nah, bis rombongan nomor 1 sudah memarkirkan kendaraannya dan saya berada di bis rombongan yang kedua ini. Dan lihat, para petinggi-petinggi dari Telkomsel juga nampaknya sudah hadir ya, dan kita rupa-rupanya agak sedikit telat ya. Tak masalah lah, karena acaranya juga dalam rangka silaturahim, telat-telat sedikit wajar lah. Nah ya, saya akan mencoba untuk keluar dari bis ini. Nantinya saya akan tetap terus menginformasikan kepada kalian semua tentunya bagaimana acara Goban ini berlangsung ya. Tetap kalian harus pantengin terus video ini. Nah, kita sedang menuju titik kumpul di mana acara berlangsung ya. Lihat antusias para outlet yang tergabung dalam rumah KNCI ini sangat antusias dan banyak ya. Dan di Kampung Batu ini juga banyak anak-anak TK yang sedang berwisata ya. Selain itu juga kami para outlet juga nantinya akan berkumpul di satu titik ya, di mana acara berlangsung itu ya. Lihat, ini adalah situasi dan kondisi terkini di Kampung Batu ya. Dan kita akan melakukan
sesi foto bersama untuk dokumentasi. Nah, kita akan memasuki ruang aula di mana acara sedang berlangsung. Nah, di sini kita akan berkumpul. Kita memasuki aula di mana acara ternyata sudah berlangsung. Lihat antusias para outlet, sangat ramai sekali turut serta meramaikan acara Goban ini ya. Kita silaturahim, kita juga mendapatkan banyak wejangan-wejangan dari para big boss yang berada di depan panggung sana ya. Mereka lah para petinggi-petinggi KMC dan antusias para outlet juga. Maka KMC lahir di Jawa Barat, maka kami mohon KMC ini adalah para petinggi-petinggi. Jangan ada istilah mereka yang memulai dan mereka yang mengakhiri. Di KMC mereka yang memulai, maka mereka yang merawat, mereka yang mempertahankan, mereka yang kemudian akan memajukan KMC. Terima kasih teman-teman. Fotografer boleh kita abadikan momen ini kita bersama-sama. Mungkin di antara kalian juga ada yang mengenal para big boss yang tadi berada di panggung sana ya. Nah, lihat para petinggi big boss ini sedang makan. Ya, berikan tepuk tangan untuk KNCI. Dokumentasi ya, dimana mereka-mereka lah yang memperjuangkan ya, terima kasih. Para outlet-outlet kecil sehingga KNCI adalah kesatuan niaga seluruh Indonesia ya. Dan beliau ini adalah presidennya. Presiden KNCI adalah Pak Asdi Tumbas, Sarjana Sosial. Yang ada di aplikasi dan juga aplikasi. Lihat. Ini adalah rombongan Poba Paguyuban Watet Bandung Barat di bawah naungan KNCI juga. Ya. Dan kita juga nantinya akan dibagikan door prize berupa 2 buah sepeda motor Yamaha ya, dan juga banyak lagi seperti ada Cito, Benda, juga ya. Tentunya nantinya door prize ini akan diundi jika ada yang bernasib baik, mereka lah yang bernasib baik ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kita nantinya akan menunggu kupon door prize dibacakan, kita juga mendengar beberapa ulasan review dari para panitia Goban ini ya. Nah, kalian bisa melihat sendiri panitia ini sedang memberikan ulasan dan review tentang bagaimana kita yang terada yang berada dan tergabung dalam rumah KNCI ini ya. Ini adalah sambutan-sambutan dari para petinggi. Masih antusias para outlet ini yang turut serta hadir dan meramaikan acara Goban ini. Tentunya acara Goban ini juga banyak disponsori oleh sponsor-sponsor ternama seperti Telkomsel, Langit Play, Oase, Jos Jabar Outlet, apa itu? Jos Jabra, nanti kalau ada lagi, aku belum bisa membacanya ya. Nah, lihat. Masih para petinggi ini memberikan ulasan dan reviewnya ya, dan antusias para
Atlet juga masih tetap setia mendengarkan sambutan dari beberapa panitia-panitia atau petinggi-petinggi dari KNCI ini, Komunitas Niaga Seluler Indonesia. Ya. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana acara sangat ramai berlangsungnya. Cukup meriah juga ya, karena didukung oleh sponsor-sponsor yang sudah ternama. Ini adalah sambutan dari panitia KNCI dan juga selaku pengurus petinggi dari KNCI ini. Kalian bisa melihat sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ralat dulu. Jadi KNCI ini adalah Kesatuan Niaga Seluler Indonesia ya. Jadi bukan Komunitas Niaga Seluler Indonesia, yaitu Kesatuan Niaga Seluler Indonesia ya. Dan di bawahnya itu banyak sekali paguyuban-paguyubannya. Nah, kita memasuki sesi makan siang, di mana kita makan siang bersama-sama dengan para rekan outlet lainnya se-Bandung Raya ya. Situasi kondisi di tempat wisata Kampung Batu ini benar-benar merah ya, dimerahkan oleh para goban-goban ini. Ya, lihat Gathering Outlet Bandung Raya. Nah, setelah kita memasuki sesi makan siang, kita dihubung juga oleh penampilan kan kesenian yang berada di Jawa Barat. Nah, ini adalah sesi pembagian downpress di mana ditampilkannya 10 peserta yang nantinya mereka semuanya akan mendapatkan hadiah langsung ya, berupa handphone Nokia 106 ya. Nama saya Aman dari Balai Endah lagi tuh. Sudah terkumpul 10 orang dan mereka juga sangat antusias dan semangat karena ini mendapatkan hadiah ya. Assalamualaikum, saya Ibu Isna Mayanti dari Rejeki. Para 10 peserta ini sedang dilakukan sesi tanya jawab oleh para MC-nya. Nantinya mereka juga ditanya nama outletnya apa, alamatnya di mana, dan yel-yel atau slogannya apa ya. Ya, itu dari Rezeki Rifki Sel Ibu Iis Damayanti. Suaranya paling teriak dulu sebelah sana. Ini yang paling teriak. Coba sekali lagi memperkenalkan dirinya, Pak. Ini adalah sesi pembagian hadiah door prize-nya ya, berupa handphone Nokia 1.0. Tadi sudah dibisikin oleh Pak Nitya, bukan yang paling kita teriak bau. Semuanya sudah terbagi dan nantinya mereka akan berhubung ini tetap semangat ya dalam memeriahkan acara kebagiannya. Handphone, tepuk tangan dong. Bandung Raya.
Yang kedua, kebetulan acara ini yang ketiga, diadakan MC kasih handphone Android Selasa tanggal 17 bulan 12 tahun 2019. Ini adalah penyerahan dan pembagian nah, dengan ini kami akan ternyata ke yang ketua Jos, kemudian juga ketua Sobat dan Mama untuk ke 106 ini juga channel Jeki Rekiset. Oke, pemirsa, ini adalah pelantikan dari ketua komunitas POBA ya, Paguyuban Outlet Bandung Barat ya, yang sedang berlangsung di Sumpah nantinya. Dan pelantikan ketua DPC KNCI, Pak Ketua Kabupaten Bandung Barat akan mengurus dan mengelola Kabupaten Bandung Selatan periode komunitas POBA-nya sampai dengan yang tergabung bersama para outlet yang berada di Bandung Barat Indonesia. Dua, sedang dilakukannya dan terbentuknya kepengurusan jabatan KNCI periode dan 2018-2020 juga sudah bergabung dengan KNCI ya. Poba ini adalah Paguyuban Outlet Bandung Barat. Nah, lihat sponsor 2019-2021 sekali yang mensupport acara GoPro dalam rangka mewujudkan tujuan pendirian Kepengurusan. Berikan tepuk tangan sekali lagi dong pelantikan JPC Ketua Jos kepada ketua ya. Sobat dan juga ada ketua POBA. Selanjutnya kami mengundang di depan sini siapapun untuk berada di depan untuk memberikan pelakan dan juga kepada Bapak Deni Abidin juga silakan ya, Bapak Deni Abidin dan juga Bapak Asmi untuk silakan maju ke depan. Plakat dari para sponsor-sponsor yang turut mensupport acara Goban ini, baik dari Telkomsel, Langit Play, dan juga dari berbagai macam kalangan ya yang turut membantu dalam melancarkan acara Goban ini. Nah, mereka-mereka juga banyak berperan serta dalam memajukan para outlet-outlet kecil juga. Semoga makanya setiap saat kita selalu bisa bekerja sama. Diadakannya silaturahim ini melalui forum KNCI ini ya, komunitas yang seluler Indonesia ini. Ya, lagi diberikan arahan dari Ketua KNCI dan pembagian plakat juga sedang dilakukan Ketua KNCI ya. Iya, silakan mereka-mereka juga orang-orang yang banyak andil dalam melancarkan acara global ini. Nah, berikut terima kasih waktunya kami dapat slot nih hari ini di acara Goban. Penjelasan dari alhamdulillah tim event ini juga hasil support PT Akar Daya Mandiri kami dan juga Simpatindo. Pasti teman-teman salah komunitas ya, KNCI di sini dan teman-teman outlet atau menjelaskan program produk-produknya ya. Di mana program ini sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol aja kita mendapatkan reward berupa atau bintang ya. Namanya itu Bintang Besar, sudah berjalan dari bulan Oktober. Nah, di Desember ini ada saldo bug, perubahan dari program. Jadi untuk bintang di sell out yang perdana itu didoublekan. Tadinya kan dapatnya itu cuma 700 bintang. Nah, di bulan Desember ini dari tanggal 1 sampai 31 Desember dapatnya 2 kali lipat, jadi 1.400. Lewat
program-programnya yang sponsor di acara nantinya juga akan mendapatkan. Oh, ini adalah sebuah baru dari PJ Brand Company. Kami selalu berusaha belajar dengan cara yang baik. Kalau misalnya kami adalah perusahaan yang masih sangat baru, kami saat ini masih belajar banyak mengenai bagaimana di dunia aksesoris ini berjalan. Kami masih terus berkembang saat ini. Kami selalu mengharapkan tiga dasar yang kami jalankan saat ini. Satu, bertanggung jawab kepada customer kami, bertanggung jawab kepada user-user pengguna kami. Ini adalah sesi terakhir di mana mereka yang pernah terbaik telah mendapatkan door prize.